Selamat datang di channel Masuk Teknik. Ini sekilas apa namanya vibrator yang kemarin pernah saya upload cara bukanya, sudah ada videonya, dan ini tadi mengganti. Lah, sedikit tips saja untuk perawatan biar awet. Stempet ini ya, stempet itu harus banyak. Kemudian saat selesai penggantian, saat selesai pemakaian, itu berhenti lama, itu coba dicek dulu stempetnya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kalau tidak harus ditambah atau dibuang yang dalam, karena itu juga ada gerusan-gerusan geram ya, sehingga nanti bisa membuat rusak rumahnya ini juga ya. Rumahnya kalau rusak nanti malah tambah beli sama rumahnya. Kalau kelingnya saja cukup beli kelingnya saja. Nah, ini salah satunya ya, salah satunya kegerus dan sudah korosi. Nah, akibatnya jadilah patah seperti ini. Nah, ini tadi saya ganti, yang ini saya oper ke sini. Nah, ini apakah cocok? Ya, asalkan panjangnya cocok nggak masalah. Kalau ini panjangnya sekitar 375 cm ya, jadi 3,75 m. Lah, kenapa kok saya oper ke sini? Yang pertama, ya memang ini housingnya atau rumahnya ini masih bisa digunakan. Kemudian yang kedua, yang ini patah, heh? Podo. Berang met, berang senti, apa meteran? Diukur pisan. Ini patah, digantikan yang baru, tapi oplos. Karena selak dibutuhkan, jadi ya kita oplos. Ini tadi proses ngasih stempet, saya nggak bisa ngerekam. Jadi ini separuh tadi ya, habis saya masukin semuanya biar banyak dan awet. Jadi memang perawatannya ya harus apa, banyakin stempet. Biasanya kering, lama nggak digunakan, itu juga jadi salah satu apa namanya, patah, itu terjadi patah. Tak gas bau 12, kunci 12. Yang kedua memang sudah nggak cocok ya, karena ini punya yang part lain mungkin ya. Jadi kalau yang model Goliath itu seperti ini, kalau yang spare part ini nggak tahu ini punyanya model apa ya, cuman lebih kecil. Nah, itulah tips kami, jika membeli vibrator ya tanyakan dulu untuk spare partnya mudah apa enggak. Kalau yang Goliath ya seperti ini, yang tadi ini saya ganti yang bagian dalamnya, kelingnya ini nanti dibelikan, kelingnya juga ada sendiri isinya. Kalau satu set seperti ini ya bisa, kemarin beli satu set seperti ini dan juga nggak cocok, setelannya ini kurang satu, kurang mundur ke sana, sehingga jaraknya ada space sekian, jadi ya harus dibubut lagi, dibuatin cowelan seperti ini, maju seperti ini ya, ini maju ke sini. Itulah tips dari kami, semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat. Jangan lupa untuk komen dan subscribe, dan ini akan saya bawa ke apa namanya, ke masjid, dan nanti kita